عن الشيخ ابن العربي وعما ينسب إليه من إلحاد وحلول وسؤالي عن الشيخ جلال الدين الرومي وما ينسب إليه من الحركة الميلوية والعزف على الناي. Pertanyaanku, apa pandangan sampean tentang Syekh Ibnu Arabi? Ibnu Arabi, dan apa pendapat sampean tentang hal yang dinisbatkan kepada Ibnu Arabi bahwa orang yang ikut dia atau dia pun menjadi ilhad, menjadi ateis, tidak percaya Tuhan karena dia mempunyai keyakinan hulul. Hulul artinya nambah Allah Subhanahu wa taala kadinto halla fi fi makhluqati, berdiam di makhluknya. Pertanyaan saya juga tentang Syekh Jalaluddin Ar-Rumi As-Sufi, di mana dinisbatkan kepadanya bahwa joget-joget adalah lahir daripada joget khusus kan pada sufi sing joget aleng-aleng disandarkan kepada Jalaluddin Ar-Rumi. Apa jawaban beliau? Ajma'a kullu man waqafna ala tarjamatihim lisyekh Muhyiddin Ibn Arabi min abthalil maqqari fi nafhit tayyib ibn al-imad fi syadarat wa syarani fi al-yawakut wa fi al-yawakit wa al-jawahir wa al-haji khalifah fi kasfid dhunun. Semua orang-orang, ulama-ulama yang menulis biografi Syekh Muhyiddin Ibn Arabi, semuanya sepakat, sejauh yang saya ketahui semuanya sepakat. Seperti Syekh Al-Maqqari dalam kitabnya Nafhit Tayyib, seperti Syekh Ibnul Imad dalam kitabnya Asy-Syadzarat, seperti Syekh Sya'rani dalam kitabnya Al-Yawaqid Wal-Jawahir, seperti Syekh Al-Haji Khalifah dalam kitabnya Kashfin Dhunun, ala anna ta'ifatan min az-zanadiq al-batiniyah dassu ma sha'u ayyadassuhu fi kitab al-futuhat li ibn arabi. Bahwa ada segolongan orang-orang zindik dari tariqah batiniyah, orang-orang batiniyah yakni pengajaran Islam, dari ngaku Islam, mereka telah menyisipkan kata-kata, kalimat-kalimat, mana sisipan itu merubah makna-makna, maksud-maksud dari kitab Al-Futuhat karangan Ibn Arabi. Jadi kitabnya ini kan dirubah isinya sehingga salah pemahaman orang-orang, sehingga Ibn Arabi dikatakan dia kululi, dikatakan dia orang-orang yang mulhid, orang-orang yang ateis, tidak percaya. Wa minal ma'lum annahu kana daidana tilka ta'ifa dassu afkarihim al-kufriyah fi thanaya al-kutub ar-raijah lil ulama al-muslimin. Dan kita semua tahu bahwasanya kebiasaan orang-orang batiniyah ini, kerja mereka adalah merubah kitab-kitab para ulama agar mereka disalahfahami. Ilmu-ilmu kekafiran yang mereka miliki disisipkan di dalam kitab-kitab para ulama. Maka sangat kuleban panjenengan nika dalam membaca kitab lain semacam tabah cetakan mana, siapa yang mentahqiq, itu sangat penting. Karena kayak tabah Imam Asy'ari juga demikian. Tapi orang-orang seterongan corak Islam itu, sayangnya mereka tidak akan pernah bisa karena mereka Islam yang dereka Quran hadis. Yang dereka Quran hadis dengan Quran hadis sarang Allah pun ijaga inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidzun. Kenapa agama-agama yang lain hancur? Sebabnya itu. Mereka tidak mempunyai keistimewaan perlindungan terhadap kitab-kitab mereka dari Allah Subhanahu wa taala. Bina'an ala dzalika la yajuzu takfiru Ibnu Arabi mimma ta'thuru alaihi min hadhil kufriyati fi kutubih. Dari itulah tidak boleh ada seseorang ataupun kamu mengkafirkan Ibnu Arabi jika kamu membaca kitabnya kemudian melihat dalam kitabnya ada kata-kata yang mengkafirkan. Karena itu bagian daripada dasu, sisipan yang telah disisipkan oleh orang-orang batiniyah. Walakin la yajuzu aidan al-insyighal bi qira'atiha. Tapi kamu juga tidak boleh membaca kitabnya Al-Futuhat karangan Ibnu Arabi karena dia sudah terkotori, kitab itu sudah terkotori. Wa hadha ma afta bihi Ibnu Hajar Al-Haytami fi kitabihi Al-Fatawa Al-Hadisiyah wa Julil Ulama Al-Mu'tamadin. Inilah yang difatwakan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Haytami dalam kitabnya Al-Fatawa Al-Hadisiyah
Dan ini juga yang difatwakan oleh ulama-ulama, rata-rata ulama yang menjadi pijakan. Selanjutnya tentang Jalaluddin Ar-Rumi. Qara'tu tarjamatan Maulana Jalaluddin Ar-Rumi wa katabtu anhu fi kitabi Syakhsiyatin istawqafatni fama ra'aytu fi ma qara'tu wa annahu kana al-mubtadi' lid-dawran alladhi yaf'aluhu al-Maulawi al-yawm wa lam a'thur fi shay'in mimma qara'tu anhu ala kathrati man rawa anhu annahu qama marratan fadara fi al-majlis ala nahwi ma yaf'aluhu haula kama annani lam ajid ma yadullu ala annahu kana ya'zifu ala an-nai ala anna jumhara al-fuqaha qarraru bi anna an-nai laysa min alati al-lahwi al-muharrama id annahu laysa min dhab al-fusaq wal majan khas. Saya membaca tentang biografi Jalaluddin Ar-Rumi, bahkan saya menulis sejarahnya dalam kitab saya Syakhsiyatun Istawqafatni, sosok-sosok orang yang menjadikan saya terhenti untuk melihat keagungan sejarahnya. Di antaranya Syekh Jalaluddin Ar-Rumi. Sejauh yang saya baca, sejauh yang saya lihat, beliau tidaklah pembuat jogetan seperti jogetan Al-Maulawiyah Al-Yaum. Saya bahkan tidak pernah menemukan dari apa yang pernah saya baca, dari semua sebanyak yang saya baca, yang saya lihat riwayatnya, bahwa Syekh Jalaluddin Ar-Rumi pernah dara fil majlis ala nahwi ma yaf'alu haula. Dia berdiri dalam satu majlis lalu berjoget, berputar seperti yang dilakukan mereka. Sebagaimana saya juga tidak pernah menemukan bahwa beliau ya'zifu 'alan nai, bahwa beliau berjoget-joget sebenidang joget kasah sufi biasa lek-lek. Saya juga tidak pernah menemukan terhadap hal yang sebutuan dari musik an-nai. Dan ulama sepakat bahwa musik nai itu adalah bukan musik yang diharamkan. Apa nai? Sejenis seruling, sejenis soleng. Apa napa mata diharamkan? Karena kak disebeni kebiasaan orang fasik se madateng makai enggak ada kareng bini nomi-noman khomer benar semacam. Maka itu musik termasuk alatul lahwi al-mahramah. Ulama jumhur bukan sepakat. Jumhurul fuqaha qarraru bi annai musik sejenis suling saya tiap tak kuya anu biasa laisa min alatil lahwi al-muharramah, bukan alat dalam fatwa beliau nanti bahwa beliau ini sejenis qasab yang dilubangi begitu tiap itu tak termasuk saya haramah menurut saya sa'in ramadhan id annahu laisa min dhabil fusaq wal majan khasatan, karena itu bukan kebiasaan ahli-ahli orang fasik. Ala kulihan, tuduhan saling menyerang dan lain sebagainya untuk menghancurkan Islam dan itu pun sangat banyak dari dulu. Kita harus mawas diri. Jen banyak ulama keker, jen banyak orang tak di panutan, jen banyak orang tak di panutan, jen kempang kita dihancurkan. Tapi walaupun tak sekepin ulama, saya kocak ulama, ini kebetul-betul ulama. Kita melihat dari segi ilmunya, kita tidak mendengarkan orang-orang lain. Saya ingin menghancurkan Islam dari dalam, ikat itu untuk melemah orang Islam. Wallahu ta'ala